Untuk meminimalisir persebaran virus COVID-19, anggota Satgas TMMD melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan di rumah warga. Satgas berkeliling Desa Siuhom, lokasi pelaksanaan TMMD reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Satgas melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga. Prada Parlin Saputra Harahap bersama Prada Muhammad Sahyunan Pasaribu mengelilingi Desa Siuhom sambil menyemprotkan disinfektan di setiap rumah-rumah tanpa mengenal lelah. Kepada Kodim 0212 Tapsel atas program TMMD K111 yang melaksanakan penyemprotan disinfektan, semoga program TMMD K111 yang dilaksanakan Kodim 0212 Tapsel berjalan dengan lancar. Amin. Tak hanya penyemprotan disinfektan, anggota Satgas TMMD K111 juga membagikan masker secara gratis kepada warga Desa Siuhom, sembari memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan prokes yang benar. Tim Liputan melaporkan.